Oke bang, selamat sore. Kali ini jumpa lagi bersama saya Todos. Cute tidak terasa sepanjang masa terlalu terlilisa kalau enggak boom boom. Aduh, saya kelulutin karena habis makan tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500an galo. Nah, kali ini saya bersama Bang Prewok dan juga ada Bang Prewok lagi itu satu. Wih, jadi Slipknot ora keton. Iron Man ding. Nah, kali ini sedang proyek besar-besaran bersama Gus Desta. Selamat Andrian. Itu. Waalaikumsalam Gus. Nah, proyeknya apa? Nah, itu bukannya itu. Itu motor saya, cuman saya kasihkan kepada Gus ya, ben jalan-jalan. Kasihkan dengan ditukar dengan uang. Itu kemarin saya mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membawakan uang 25 juta kepada saya, ke rumah saya, langsung saya kasih motor itu. Nah, pemenangnya adalah ini sayembaranya. Saya terharu mendapatkan itu. Nah, setelah mendapatkan sayembara hadiahnya sudah di Ciot kemarin. Nah, kali ini Gus Desta akan membuat proyek besar-besaran yaitu ini. Ah. Jadi proyeknya ini mega proyek berapa triliun, Bos? Ini kemarin jual sawah 2 hektar. Kurang lebih segitu, Pak. Oke, siap. Jadi nah, bukan itu tapi ini dia. Ini namanya Gus Benjo, apa kayak jenengannya? Mesinnya congor. Itu Vulcan, Bos. Vulcan itu Mitsubishi, ya. Mitsubishi Vulcan, Vulcan. Nah, ini adalah film, di film-film itu yang ada serigalanya. Oh. Vulcan. Oh iya, Bos. Loadingnya lama saya. Tuh, enggak apa-apa, saya enggak pernah nonton film. Filmnya dewek baru tuh nonton. Ah, ini adalah Mitsubishi Vulcan. Mitsubishi Vulcan itu berapa cc ya? Apa gimana sih cc? 500. Hah? 5,5. Wah, padahal tadi kita beli tahu bulat 501. Ini 500 dapat setengah. Nah, ini adalah Vulcan. Tulisannya di mana? Ini nih, Vulcan ini. Oh iya. Nah, yang jelas bukan vulkanisir ya. Ini Mitsubishi Vulcan 550 cc, 2 silinder inline. Ini gearboxnya di sini. Nah, ini karbunya jadi satu. Namanya apa? Apa ya? Ya gue lah gampangannya wes. Nah, terus ini gearboxnya pakai Yamaha RS. Suzuki kali, Bos. Hah? Ya wes Suzuki lah. Nyongan orang ngerti intinya itu. Nah, ini di custom menjadi British, Inggris. Inggris Raya. Kemarin habis menang Euro. Menang Euro langsung bikin ini. Kemarin kan Itali. Oh, kalah. Kalah. Ya, oh, pernah nonton bola sampai. Iya, pada. Berarti ini apa? Badminton. Oh, itu katengan Mas seperti itu. Nah, ini dibikin modelnya seperti Aril, Aril Tatum, Aril Enterpen. Ini nanti rencananya lah, ini nanti dibikinin rantai ke sini pakai primary itu kayak motor-motor Inggris dan motor-motor Amerika. Dari sini nanti digandeng ke sini, terus ini ke sini. Nah, aku kurang ngerti lah jenengane. Nah, kayak ngarep kayak ngangguk casing keren ini. Pakainya cangkrang. Bukan teleskopik, jadi ala-ala kayak PSA sing go perang. Nah, itu namanya Benjo. Benjo adalah cara bahasa tampak progatennya ya builder lah. Dia tidak mau menunjukkan wajah aslinya karena ini sangat rahasia. Ini sebenarnya juga rahasia, cuman saya tidokin tempatnya di dekat Balai Desa Tambak Prokaten Klirong. Karena Klirong apa bulus pesantren ya? Klirong. Ini hasil karya-karyanya. Nah, ini. Kalau itu hasil karyanya mamake dan bapake. Terciptalah brewok-brewok. Nah, ini motor Hansip, ini basicnya Mega Pro. Kalau enggak salah.
ini ala-ala gabungan dari Royal Enfield dan PSA Salur. Full handmade kecuali ban sama mesin. Sama karburasi. Dan juga aftermarket. Ini juga bikin sendiri, ini pakai karet apa ini ya, karet. Oh, ini ban dalam pit. Terus di ini ban bakunya seperti ini. Ini namanya sipon. Nah, jadinya begini. Jadi gitu, guys. Ini ratingnya juga, ini bikin pakai melinjo. Kebetulan kalau tambak pro kate itu masih banyak banget melinjo, jadi ini bikin pakai melinjo. Nah, tapi keren ini, bro. Ini kalau zaman dulu kan pakai karbit, ini jadi ada topeng-topengnya ini biar nggak kena angin. Nah, minumnya sambil tutupan aja, bang. Suaranya, bro. Coba, boleh dengar, bang? Langsung dicek. Kalau nggak bisa, jangan sombong. Itu hanya. Suara lainnya celengeran. Malah lainnya celengeran. Wow, mantap, bro. Nah, wah, keren. Nah, ini bisa hubungi nomor ini atau nanti bisa di DM via Instagram, ada Benjo Custom. Nah, ini ada Porto, salah satu sepak bola di sini. Di sini selain ngastem-ngastem motor ya, juga tanaman-tanaman itu. Namanya apa jenis sih? Palawija. Kalau ini basicnya kaset 200 atau Pinter Mercy. Ini keren, bro. Jari-jari gede-gede banget. Nggak usah, aku lagi ke tampan, nanti netizen pada demen. Nah, ini redek. Ya wislah, segitu aja karena saya mau plesir ke pantai. Jadi sudahi dulu sembari nunggu Mimin Racing. Oke, terima kasih. Ayo bulan ya.